Kami berdiskusi di mana solusinya, alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan. Kami melakukan komunikasi intens dari kemarin. Tadi malam saya maghrib di rumah beliau dan tadi kami bertemu dengan masyarakat dalam kondisi kekeluargaan. Telah kami juga melakukan diskusi yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari kebelakang, khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang. Dengan berbagai macam dinamika yang ada, namun alhamdulillah saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya langsung lakukan datang ke Rempang dan kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai hak kesulungan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran, tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui, dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Dan karena itu sudah selesai. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.